Gear. jadi untuk di video kali ini saya akan share sedikit informasi tentang biaya perawatan CRV generasi 2 tahun 2006 transmisi otomatis yang saya miliki saat ini ya jadi untuk pembelian mobil ini saya beli di hampir satu tahun ya di tahun 2021 kemarin di bulan Agustus atau November ya saya lupa itu jadi sampai saat ini kurang lebih hampir satu tahun dan untuk harga mobilnya saat itu saya beli di sekitar 80 jutaan ya dan di video sebelumnya pun sudah saya share untuk biaya perawatannya jadi setelah pemakaian dua bulan pun kemarin sempat saya servis jadi karena ada beberapa keluhan seperti e, mesinnya itu terdengar sampai ke kabin itu ternyata engine mountingnya itu udah rusak ya kemudian sempat berbet juga jadi sempat berbet itu ternyata dari coil Kemudian sempat dicek oleh bengkel ternyata ada yang di bypass untuk idle upnya gitu ya. Sehingga untuk ketiga kendala itu eh, saya servis untuk total perbaikannya di 1.600.000 rupiah. Selain itu sempat saya ada keluhan di rembesnya oli power steering. Ternyata di oli power steering ada rembes di pompanya. Ternyata di pompanya itu seal o-ringnya itu udah rusak jadi ya keluar sedikit rembesan dari pompanya dan untuk biaya perbaikannya itu sekitar 400 ribuan gitu ya Kemudian sempat diganti juga sempat tune up dan untuk tune up itu sekitar 150 ribu ya atau 200 ribu saya agak lupa Dan untuk perbaikannya atau penggantian spare partnya itu adalah itu ya busi Saya ganti dengan busi iridium 4 pieces itu harganya total 200 ribuan gitu ya Kemudian selain itu saya sempat uh, itu juga apa namanya korok radiator ya bersihin radiator karena sempat agak overheat dulu ketika naik ke dieng itu sempat overheat cuman nggak nyampe hot ya hampir overheat aja. Kemudian saya korok radiator, servis radiator ya sekitar 230.000 ya atau ya 250.000 lah gitu ya. Itu udah dapat kulan juga gitu. Kemudian ketika saya bongkar radiator dari pihak e, servis radiatornya ngasih tahu nih, ternyata di bagian evaporator itu ada pipa yang bengkok sehingga freon AC keluar gitu ya. Karena untuk posisi evaporator dan e, radiator itu kan berdampingan tuh. Jadi kelihatan pas dibongkar itu kok ada hembusan e, freon gitu ya. Akhirnya dari situ saya bawa ke bengkel AC untuk dibenerin ya untuk di agar posisinya presisi lagi. Tapi memang waktu itu posisi AC-nya masih dingin gitu ya. Mungkin karena uh, sedikit freon yang keluar, jadi posisinya masih dingin. Tapi kalau lama-lama, saya yakin pasti uh, AC nggak bakal dingin gitu ya. Akhirnya saya servis untuk evaporatornya di tukang AC itu uh, biayanya 400000 ribu rupiah gitu ya. Kemudian selain itu, apalagi ini saya catat. Jadi selain tadi yang saya sebutkan. Saya juga ada penggantian ini ya. Jadi ini akan saya share itu untuk yang argin arginnya aja ya. Jadi untuk aksesoris yang perintilan-perintilan itu kan udah saya share di video sebelumnya ya. Seperti untuk pembelian dashcam, kemudian jam analog dan lain-lain. Silahkan simak di video sebelumnya. Di sini saya infoin juga untuk perbaikan support shock ya. Support shock backer jadi sempat uh, hampir jebol gitu ya. Jadi diganti sepasang kanan-kiri. Itu biayanya... 700 ribuan kalau nggak salah ya Jadi total nya itu kan saya juga sambil cek kaki-kaki ternyata di bagian bushingnya itu karetnya udah jelek sehingga saya ganti di uh, bushing sayapnya gitu ya totalnya bisa-bisa seratus ribu rupiah untuk informasi lengkapnya ada di video sebelumnya pun ya saya sudah upload jadi silahkan disimak untuk biaya perbaikan uh, support shock dan bushing. Kemudian untuk selanjutnya di tahun 2020 ini ya saya tadi kemarin gitu ya sempat bayar pajak juga pajak 5 tahunan gitu ya ganti kaleng itu di 2.293.900. Cuman karena saya pakai biro jasa dan untuk semua prosesnya ya, beres itu ya sampai beres itu 3.300.000. Dan untuk yang lainnya ini agak urgent juga, agak penting juga ya. Walaupun aksesoris gitu ya. Jadi saya beli crossbar juga dan roof rack itu untuk crossbar custom ya untuk yang murah aja gitu ya karena yang ori cukup mahal gitu jutaan ya. Jadi untuk crossbar 230.000 saya beli online di Tokopedia ada juga videonya silahkan disimak gitu ya. Kemudian untuk roof rack saya juga beli roof rack merek Sunrack ya itu juga ada videonya di uh, video sebelumnya silahkan disimak untuk biaya uh, untuk informasi lengkapnya gitu ya untuk biayanya Rp625.000 gitu ya kemudian saya pun karena kemarin sempat susah hidup ya ternyata dicek itu akinya udah waktunya ganti karena udah lebih hampir tiga tahun gitu ya udah tiga tahun akhirnya akinya udah nggak kuat saya ganti itu biayanya rp rupiah katanya sih impor gitu ya. Jadi bukan yang sebelumnya GS terus yang sekarang mereknya apa gitu ya. Saya lupa dan itu untuk biayanya 950.000 tukar tambah gitu ya istilahnya. Kemudian di situ saya juga lakukan perbaikan di Rakstir. Nah, Rakstir ini cukup mahal ya. Jadi biayanya rakster itu sekitar 2 juta jadi untuk spare partnya aja untuk sil silnya silvinion dan lain-lain lah gitu itu nah di satu juta lima ribu sehingga untuk tambah jasa 500.000 ribu dan totalnya 2 juta rupiah untuk rakster kemudian sempat susah starter juga ternyata dinamonya rusak sempat diservis lima ratus ribu cuman nggak berhasil akhirnya ganti copotan ori itu satu juta lima ribu rupiah Nah itu kemudian ada juga e, di bagian masih bagian kaki-kaki yang tadi ya selain support shock, shock breakernya juga diganti satu pieces untuk yang sebelah kiri depan itu tujuh ratus ribu rupiah dan itu pun copotan ori gitu ya. Selain itu untuk hal lainnya ini juga cukup urgent itu di bagian ban ban pun saya beli satu pieces dan lock dan lap grand track ya itu cukup lama sih saat itu saya beli 800 ribuan entah ini terlalu mahal atau murah ya kalian bisa menilai sendiri kemudian untuk yang apa lagi ya itu lampu mungkin ya lampu ini di bagian lampu saya ganti yang fog lampnya aja karena sebelumnya itu sempat balasnya mati ya karena untuk lampu yang sebelumnya oleh pemilik sebelumnya itu pakai HID pakai balas kemudian ketika balasnya mati satu itu kan malah mahal juga untuk balas makanya saya copot aja untuk yang HID nya saya ganti jadi LED gitu ya lebih ekonomis dan nggak panas ke mika lampu dan untuk LED ini saya beli murah aja sepasang Rp100.000-Rp100.000. kemudian untuk lampu senja lampu senja itu saya beli 50000 merek Osram kemudian untuk yang lampu utama masih tetap itu dengan HID ya dari pemilik sebelumnya dan lampu high beam atau lampu jauh itu masih dengan stok asli dengan bohlam halogen gitu ya agar bisa nembus kabut dalam satu tahun ini saya ganti oli mesin itu tiga kali tiga kali 300.000 ribu dengan Shell Helix HX6 ya yaitu sembilan ratus ribuan ya Kemudian satu kali filter oli mesin saya ganti jadi 50.000 jadi totalnya 950.000 untuk olinya saja gitu ya. Oh iya, saya juga sempat perbaikan di knock sensor ya, mungkin ketika perbaikan di starter oleh mekanik yang sebelumnya ke pentok gitu ya, jadi sampai soketnya itu patah gitu ya, jadi sampai keluar indikator engine check ya di dashboard, kemudian ternyata pas dicek itu ada kendala di bagian knock sensornya gitu ya, akhirnya saya bawa ke, ke salah satu bengkel ya di kota Kuningan, itu bagus juga, jadi bisa dicek oleh OBD2 pas dilihat di situ ternyata betul knock sensornya bermasalah ternyata soketnya patah akhirnya diakalin ya oleh bengkel di tambahan kabel gitu ya dan dilem dan sekarang udah normal lagi gitu jadi efeknya itu biasanya kalau misalkan knock sensornya error itu tenaganya pun ngeplos gitu ya jadi mobil itu kayak perpindahan giginya nggak smart gitu loh jadi agak-agak belek Agak-agak kalau bahasa sunanya belet ya. Agak-agak uh, kurang pinter lah gitu ya. Ketika nanjak butuh torsi gede malah dia... Uh, gearnya itu perpindahan giginya ke gigi tinggi bukan ke gigi rendah gitu. Itu mungkin uh, ketukan mesinnya juga penting berpengaruh untuk tenaga mobil. Setelah ganti... Mo sorry bukan ganti. Setelah servis nok sensor ah akhirnya normal lagi. Udah tenaganya udah oke okay lagi gitu ya. Kemudian... Dari dampak radiator udah nggak overheat lagi, walaupun dipakai jarak jauh, nanjak mendaki gunung lewatin lembah udah udah enak lagi gitu ya. Bensin juga kerasa lebih irit dan apalagi pokoknya kaki-kaki juga udah senyap banget karena uh, yang shockbreaker mati kemarin pun udah diganti ternyata itu kendalanya adalah mati ya. Jadi si pegasnya bukan pegasnya ya. Jadi Si uh, shocknya itu udah nggak main jadi ketika ditekan ke bawah ya eh, nggak balik lagi gitu kan ya jadi akhirnya diganti tadinya geluduk-geluduk gitu ya kayak shock mati aja kayak gimana ya akhirnya diganti dan sekarang udah senyap lagi kaki-kakinya gitu ya selain bushing sayap diganti support shock diganti sekarang terus shock backward diganti ya semuanya udah oke okay lagi nah untuk kondisi mobil sekarang ini uh, udah udah enak banget ya jadi untuk mesinnya pun tenaganya bagus kemudian untuk di AC pun dingin dan setir pun ringan karena nggak ada oli yang bocor udah nggak netes lagi ya kenapa saya ganti uh, sil silnya di rak setir itu karena emang keluhan saya bocor kemarin itu ada tetesan oli sehingga setiap hari eh sorry bukan setiap hari ya setiap sebulan dua kali mungkin ya saya uh, Ngejok oli gitu ya... Jadi nambahin oli ke... pompa Ke tabung power steering... E, jadi ribet juga... Kemudian... Kotor juga ya... Sampai netes gitu... Makanya saya servis... E, Rakstir gitu ya... Jadi itu aja... Teman-teman... Informasi dari saya... Untuk perawatan cr generasi 2... Dan silahkan jadikan reser, refer, referensi... Buat teman-teman ya... Yang pelihara cr gener, generasi 2... Karena mobil ini... Menurut saya ya... Masih bener-bener worth it... Karena... Karena apa? Untuk dari desainnya pun oke, okay, kemudian kenyamanannya luar biasa, tenaganya pun oke okay lah, cukup oke okay untuk 2000cc ini. Walaupun yang lebih torsinya lebih gede itu 2400cc lebih cocok lagi gitu ya, cuman untuk 2000cc ini ya menurut saya di uh, daerah saya itu masih cukup tenaganya gitu ya. Kemudian dari kelistrikan juga udah oke okay banget semua ini, mobil yang saya pakai saat ini ini masih cukup orient semua ya masih orient semua sampai semua elektrikal masih berfungsi Sem sampai yang colokan lighter di belakang itu masih berfungsi itu masih bisa dipakai juga kemudian untuk bagian apa namanya itu bagasi belakang pun masih bisa dibuka pakai remote pakai tombol yang ada di pintu E, semua power window berfungsi Central lock berfungsi Dan semuanya pun masih oke okay lah gitu ya Makanya e, Karena biaya perawatannya pun Udah banyak yang saya keluarkan Mungkin mobil ini akan saya rawat Lebih lanjut gitu ya Dan itu aja Terima kasih Telah menonton gitu ya Jangan lupa like, share, dan Comment dan subscribe Hilmi Garage Dan terima kasih Tunggu di video selanjutnya Bye bye